siapa? Perkenalkan, nama saya Taufik Max Pro. Miko Satrespit. Perkenalkan, nama saya Rahmanul Anwar Rizky. Trina Izatul Kusnia. Status kakak sebagai apa? Sebagai fotografer pemula. Fotografer profesional. Ya, meskipun kayaknya pro lah. Amatir ya kan namanya? Ya, amatir ya. Sebagai anak magang. Sebagai videografi dan fotografi. Apa yang kakak ketahui tentang fotografi? Potret. Fotografi bagi saya seperti kamera ini ya. Dia dimanapun, di kapanpun, setiap momen apapun di situ selalu ada. Ini saya tahu ini menggambar sebuah foto, gambar ya, dengan cahaya gitu kan. Mengambil objek yang biasanya langkah ya untuk diambil, seperti di acara-acara tertentu yang harus diabadikan gitu momennya. Fotografer user gear apa? Pasti dong, saya sebagai user gear Nikon. Oh, Canon. Canon. Kamera itu, kamera digital. Jenis fotografi apa yang kakak tahu? Fotografi itu banyak ya, seperti fotografi kamera tidur sama kamera berdiri. Portrait, fotografi street, fotografi wisuda, wedding, terus foto model, foto. Kira-kira berapa besaran gaji seorang fotografer? 10 juta gak? 5 juta? 10 juta lah. Sepertinya saya juga gak tahu, soalnya saya masih anak magang ya di sini. Jadi ya, kalau saya sebagai fotografer profesional cukuplah untuk beli kamera lagi ya. Seperti itu. Selain motret, fotografer harus bisa apa aja? Oh, mas. Terus nyapur. Harus tahu kira apa yang harus dipakai ketika motret. Itu sih yang paling harus diketahui seorang fotografer. Bisa ngedit foto. Mengarahkan model. Terus bantu-bantu itu lighting, terus jangan marah ke lighting ya. Project apa aja yang pernah kakak ambil? Sebenarnya saya banyak sih, motret apa saja. Cuma karena di sini saya lebih fokus ke portrait, fotografi seperti itu. Project yang telah saya ambil, foto, motoin temen. Contoh seperti foto KTS, terus foto model ya, udah itu. Wedding, foto model, foto produk. Apa yang membuat Anda tertarik di dunia fotografi? Banyak hal ya, karena dulu saya ini suka melihat sesuatu hal, momen-momen yang terlewatkan di depan saya. Jadi ketika saya mengenal fotografi, saya teringat bahwasanya sebuah momen itu tidak akan terulang kembali. Jadi disitulah saya mulai tertarik dengan dunia fotografi, sehingga apapun momen itu, apapun, dimanapun, kapanpun, saya selalu bawa kamera biar capture your moment. Mengasah skill saya untuk di dalam bidang fotografi dan videografi dan di editing. Mengarahkan gaya seorang model gitu yang saya suka. Terus juga sama foto-fotoin orang yang unik. Sebenarnya saya tidak tertarik ya, karena ini paksaan itu, kondisi ekonomi saya. Gear impian apa yang ingin dibeli? Ya tentu ya, kalau saya sendiri ingin gear yang mumpuni lah ya, seperti kamera sama studionya. Nikon, Canon, di Canon 1DX dan kawan-kawannya lah. Itu DSLR. Apa yang paling sulit di saat kakak memotret? Susah untuk digerakkan itu. Susah untuk bergaya.
Sebenarnya saya di sini sudah berkecimpung lama di dunia fotografi. Jadi sebenarnya kendala itu adalah sebuah pengalaman ya. Jadi untuk saat ini tidak ada kendala. Ya meskipun paling banyak kendala ya dari klien mungkin ketika mengarahkan sulit. Tapi itu seninya, itu kita perlu komunikasi yang baik kepada klien sehingga fotografi yang kita hasilkan itu maksimal untuk kebutuhan klien itu sendiri sih. Hal sulit memotret yaitu mengatur ISO segitiga exposure, ya kan? Motret itu harus bagus, jadi yang sulit supaya fotonya tidak jelek. Ya gak? Ya gak? Fotografer handal aja ini. Keluh kesah menjadi fotografi. Keluh kesahnya ya, tapi di sini banyak kesah kah tidak? Keluh tidak. Ya banyak senangnya malah, bukan keluh kesah. Karena ini dulu adalah sebuah hobi saya, kemudian sudah menjadi pekerjaan saya. Jadi saya menikmati apa itu di dunia fotografi, sehingga saya merasa di sini bermain dan bekerja seperti itu. Yang merasa capek, panas, gerah gitu. Dan butuh hasil. Jadi cuman kalau capek aja itu jadi males gitu. Ya kan? Udah? Kalau sudah tahu punya skill fotografi nanti dimanfaatin, nggak dibayar.